Perkembangan terkini pencarian anak Ridwan Kamil, penyelam dikerahkan dan WNI di Swiss ikut bantu. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau yang lebih akrab disapa Eril, sudah berlangsung 5 hari lamanya. Eril dinyatakan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Are, Swiss. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, Eril turun paling pertama dan memastikan kelompoknya aman. Setelah memastikan 2 anggota kelompoknya selamat dan bisa kembali ke daratan, Eril tiba-tiba diterjang arus Sungai Are yang pada saat itu cukup deras. Eril sempat meminta tolong hingga terdengar warga sekitar dan membantu melaporkan kejadian tersebut ke polisi air. Hingga saat ini Eril masih dalam proses pencarian dan telah melibatkan kepolisian dan juga tim SAR setempat. Berikut informasi lengkap kabar terkini pencarian terbaru Eril di Sungai Are dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Bern. Yang pertama, penyelam mulai dikerahkan. Dalam mencari putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut berbagai metode dilakukan pihak-pihak terkait. Sebelumnya tim SAR menggunakan drone thermal untuk mendeteksi panah tubuh manusia. Kabarnya saat ini tim SAR menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai. Tim juga menggunakan perahu pencari dan sudah mulai mengerahkan para penyelam. Yang kedua, pencarian tanpa batas waktu. Pencarian Eril masih terus berlanjut sampai dengan jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan kondisi alam di sekitar Sungai Are. Tim SAR yang tergabung adalah polisi medis, polisi air hingga pemadam kebakaran. Pencarian Eril terus dilakukan tanpa batas waktu karena polisi sungai di Kota Bern bertugas melakukan patroli di area Sungai Are setiap harinya. Yang ketiga, kondisi air Sungai Are terbaru menjadi kendala penyelam. Saat ini kabarnya kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius dan sedikit keruh, hal tersebut kemudian menjadi kendala terutama bagi para penyelam. Yang keempat, Wali Kota Bern temui Ridwan Kamil. Pada hari Senin, Ridwan Kamil dikunjungi oleh Wali Kota Bern Alec van Gravenrietz yang menyampaikan simpati mendalam kepada Ridwan Kamil. Mayor Gravenrietz menyampaikan dukungan optimal dalam upaya pencarian Eril. Yang kelima, Ridwan Kamil ditemui Henrich. Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil beserta sang istri Atalia Praratya juga ditemui oleh Henrich. Henrich merupakan penduduk Bern yang pada saat kejadian turut membantu adik Eril beserta teman-temannya untuk naik ke daratan. Henrich menyampaikan simpati yang mendalam kepada Bapak Ridwan Kamil. Dia menerima apresiasi dan rasa terima kasih dari keluarga Eril. Yang keenam, polisi sisir Sungai Are.
Pencarian Eril sudah menginjak hari kelima setelah hilangnya, namun pencarian tersebut belum juga membuahkan hasil. Di hari kelima pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut, aparat kepolisian menerapkan beberapa metode, seperti jalan kaki, perahu, drone, dan juga selam. Pencarian dilakukan mulai pada pagi hari dan mencakup area dari Echkols hingga Wohlinsee dan berfokus di antara pintu air Swale Matli dan Engelhead. Yang ketujuh, WNI di Swiss ikut bantu pencarian. Sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Swiss dan negara sekitarnya ikut mencari anak Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz. Hal itu diketahui dari satu WNI yang tinggal di Jerman. Riksa Azrian dalam video yang diunggah oleh channel YouTube Intens Investigasi. Ia mengatakan tempat tinggalnya di Jerman hanya berjarak sekitar 2 jam menuju kota Bern di Swiss. Ia langsung pergi ke Swiss begitu mendengar kabar hilangnya Eril. Setibanya di Bern, ia juga melihat sejumlah WNI yang ingin melihat proses pencarian Eril. Riksa mengatakan, ada juga sejumlah WNI yang berinisiatif ikut mencari Eril dengan peralatan yang seadanya.